You guys welcome back, balik lagi bersama gua di sini. Dan yes, kali ini gua bermain game World of Warship PC. Dan kali ini gua mau nyobain salah satu event atau mode baru di game ini, namanya Trouble in the Hot Tub ya. Ini katanya sih main bebek-bebekan, gua juga gak tahu ya. Ini eventnya baru rilis dan gua baru pertama kali nyobain juga, jadi belum tahu pasti kayak gimana gameplaynya ya. Nah, karena gua penasaran, gua mau cobain apakah event ini cukup menarik dan seru. Dan ya pokoknya kita bakalan jajal aja guys seperti biasa. Dan ini bebeknya guys ya, kapal bebeknya gitu ya. Monyong banget coy. Oke, kita langsung aja mulai guys ya biar gak lama-lama. Let's go. Oke guys, kita sudah masuk di match pertama kita. Dan ini kalau kita lihat kayaknya ini di kolam balon gitu ya gak sih guys. Di dalam rumah tempat mandi bocil, banyak apa namanya balon-balon boneka gitu ya. Nih ada hiu, ada hiu nih, balon hiu, ada kucing juga, kucing oyen. Iya coy, ini cuman ini di rumah siapa nih ya, cukup keren ini eventnya. Ini berarti boneka bebeknya guys ya, coba tes tembak guys ya. Oke, oh gitu. Oke, paham. Dia kecil banget anjir. Supaya ini di rumah siapa coba dipakai event kayak gini anjir. Tapi lumayan lucu sih gue liatnya ya. Dan ini capture area. Oke. Ini aku namanya Kuakaduk apa sih anjir? Aduh, gue udah kenal aja anjir. Anjir pada melotot coba bebeknya anjay. Lama kali reloadnya. Weh, bertopeng coba dia. Kelas banget. Kena dong. Ah, kurang deket. Oke. Main bebek-bebekan, cok. Wait. Weh. Dia kok kenceng banget, guys. Dia pakai apa ya? Aduh, reloadnya seabad lagi. Ini bisa mati nih. Aduh, dikit lagi. Waduh. Dia. Oh, yang ini tuh buat. Ah, lah kok mati loh? Perasaan nyawanya masih penuh loh. Kayaknya nabrak ya gak sih? Aku mati sama si Mua. Aduh, ini event ada-ada aja kayak gini guys. Sumpah baru nyobain pertama kali gue kayak gini mode ini. Ini katanya baru rilis. Dan ini udah ada kucingnya, lihat teman-teman. Dengan kacamata yang sangat keren memandangi yang sedang bertempur. Dan ini kolamnya, ini tuh di kolam atau di tempat. Oh, ini orangnya guys, itu orangnya. Ini kayaknya kerannya ya, apa mungkin ini di bak mandinya dia gitu ya. Iya guys, ini di bak mandinya ya. Tapi kok bisa kayak gini, kocak ya jadi eventnya. Oh, ini balon-balonnya. Loranya lagi tidur. Bebeknya kecil-kecil banget. Aduh. Namaku ini nama kodokku. Kodok nama bebekku namanya Kuakaduko. Kuakaduko. Apa sih itu susah banget. Dan kita tuh dapatnya 3 bebek ya guys ya. Ada 3 pilihan bebeknya gitu kalau nggak salah. Ini gua nggak tahu nih modenya dalam memperingati apa gitu ya. Ada yang tahu nggak guys? Event ini diluncurkan dalam memperingati apa gitu ya. Oh, dia bisa melemparkan itu tuh semacam asap gitu ya kali ya kalau di destroyer gitu ya. Oh, mati juga dia guys. Ini yang pusing-pusing kayak gini kenapa dia? Bebeknya ya. Wah, ini bebek-bebekan sangat mantap guys ya. Ini dia boneka juga kah? Balon juga kah? Ikannya. Anjir. Tapi kita kalau dari poin menang guys, poin menang ini. Kita bisa menang ya, kita tonton aja sampai akhir guys ya. Ini cukup keren sih, cukup keren sih menurut gue.
cukup menarik ya. Ini kecil banget dan jelit bebeknya. Oke. Tadi ada skill khususnya juga, pencet Y ya. Tadi dia lebih kencang gitu jadi ngebut. Nah, aku tadi pas pencet Y itu langsung mati itu, enggak tahu kenapa loh. Kayaknya nabrak sih, tapi enggak apa-apa lah ya. Oke. Coba kita coba sekali lagi. Kita keluar aja ya. Kita coba sekali lagi, guys. Kita coba sekali lagi. Sekarang pakai bebek yang ini. Dia keren sih, ada topengnya gitu. Topeng dari ya, pakai topeng, topi kayak mafia-mafia bebek gitu, guys ya. Kita langsung cobain aja dah. Let's go, guys. Nah, sudah masuk di match kedua kita menggunakan bebek Don De La Deku. Apa itu? Oh, nggak ada klaksonnya, guys. Bentar. Ada torpedonya, anjir. Kalau ini, cok, keren banget gak sih? Ada torpedonya loh. Oke. Patah. Oh, itu suara laksonya. Teket. Nah, itu suara laksonya, guys. Gila, cok. Torpedonya kayak apa ini ya? Ada-ada aja ini yang bikin, anjir. Itu ada pompa kayaknya buat yang bocor ya. Kalau bocor itu. Torpedonya. Ini torpedonya apaan ya kira-kira? Anjir, torpedonya apa? Oh, ini tuh kayaknya di kelasnya destroyer ya kalau yang punya gue ini. Yang bertopeng ini agak ringkes kayaknya. Agak ringan soalnya. Apa dia ini? Oke lah, kita coba lagi, guys, ke depan, guys ya. Jadi di sini tuh ada kelasnya juga, ada destroyer kayak gitu, lihat di atasnya, guys ya. Oke. Okay. Bentar. Ini gua kok agak ini gini ya? Bentar, guys. Basecamp gua kok agak yang gua agak burik, cir. Agak tembus, agak transparan, enggak apa-apa lah ya. Basecamp-nya. Oke. Okay. Itu apa, cok? Ada burung. Kayak ingat film Nemo, anjir. Lihat animasinya. Iya enggak sih, guys? Dan ada balon hiu. Apa coba ini dalam rangka apa, guys? Ada yang tahu nggak nih mode ini? Mati, cok. Anjir, gak ada yang nyampe tendangan gua. Tendangan meriamku gak ada yang sampai, cok. Jauh semua, anjir. Mana-mana. Gak kena, cok. Anjir, torpedonya gak kena. Wah. Oh, kayaknya dari mati pun kena kayaknya kena ini ya. Kena ikan itu ya. Aneh banget, coy. Langsung oleng, coy, bebekku. Kayaknya tadi pun mati itu gara-gara yang tadi deh, nabrak ikan itu. Wah, langsung bebekku bocor balonnya, anjir. Oke lah, gak apa-apa ya. Kita langsung keluar aja, guys.
Nah itu dia guys ya, kita sudah selesai nyobain event barunya Trouble in Hot Top ini. Cukup keren dan menarik dan lucu sih lihat balon kodok, balon bebeknya ya. Dan by the way nanti kita tuh dapat 3 bebek. Untuk bawahnya ada Cruiser, Battleship dan juga Destroyer. Dan ini yang Destroyer ya, dia yang pakai topi dan topeng ini. Cukup menarik sih eventnya, sudah cukup lucu sih aku lihatnya ya. Jadi itu berasa kayak beda aja dengan yang kayak sebelumnya. Jadi kayaknya event ini tuh kayaknya nggak permanen sih feeling gue ya. Cuman nggak tahu lah, karena aku pun nggak baca informasi secara lengkap. Cuman mau nyobain aja, nggak tahu ini eventnya selamanya ada atau enggak mode ini. Tapi kayaknya enggak deh. Cuman beberapa bulan mungkin atau beberapa minggu. Tapi buat teman-teman yang tahu boleh kasih tahu infonya kayak gimana untuk event ini sampai kapan. Dan ini cukup memberikan experience yang beda sih, karena biasa kita main di tengah lautan, sekarang kita main di tengah kolam, bukan kolam ya, bak mandi mungkin itu ya, banyak balon-balon dan bebek-bebek kecil yang sering dipakai bocil buat mandi gitu. Suruh sih, suruh untuk sesekali, nggak ada salahnya guys ya. Oke, mungkin itu aja buat video kali ini. Buat teman-teman yang mau cobain aja mode ini, dan sebelum itu download dulu gamenya ya, karena percuma pengen nyobain tapi nggak ada gamenya. Dan by the way gratis juga gamenya, nggak usah khawatir guys ya. Oke, itu aja dari gue. Thank you banget sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton, like, comment, share dan subscribe juga tentunya. Dan kalau kalian ada saran atau pertanyaan, tulis aja kalau komentar di bawah, nanti aku pasti jawab kalau ada pertanyaan yang memang harus dijawab guys. Oke, so next time kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.